katanya ahli neraka ni memang banyak lebih lipah dia panggil. Lepas tu setiap setiap pitu setiap apa dia panggil? Cong neraka tu penuh penuh belaka. Sebab itulah Allah Taala rayak laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum dalam suratul Hijr. Neraka tu adanya tujuh pitu dan setiap pitu sudah pun ditanda siapakah yang akan masuk di dalamnya. Neraka ni ada banyak dah. Ada nama As-Sa'ir, nama Wail, nama Jahannam, nama Saqar dan banyak lagi nama. Ada tujuh. Ini bila kita sebut ha neraka, kita kena telitah. Janganlah duk usaha buat amale ahli neraka dan amale perbuatan usaha untuk nak pergi ke neraka. Wal'iyazubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu yang ketiga ataupun minggu yang keempat, sebab awal bulan Safar hari Jumaat. Hari ini Jumaat yang keempat di dalam bulan Safar tahun 1445 Hijrah. Hadis di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah nomor 212. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى. داري أبو هريرة رضي الله عنه بركاته. Kami pernah, maknanya sahabat lah, sahabat duduk sekali dengan Nabi, tiba-tiba baginda mendengar suara kuat seperti suara benda jatuh. Kalau kita kan, nak bunyi gem, gapa-gapa, wallahualam lah. Tapi di zaman Nabi, kita nak skor pun tak mana. Tak, Nabi bunyi dan sahabat pun bunyi suara satu kali jatuh. Pum, gitulah. Lalu baginda SAW bertanya, tahukah kamu suara apakah itu? Sahabat ni, dia orang berjuruh belakang. Dia tak ada nak skor, tak ada nak daw, katanya gotu gani, gotu gani. Kami menjawab Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Tak tahu katanya gapo bunyi. Lepas tu bunyi bukan benda jatuh, tepi-tepi dok, bunyi jauh. Baginda bersabda, baginda-baginda ni kita kena faham eh, dalam bahasa Melayu maknanya ganti nama Nabi. Kita kalau dia orang biasa kita kata kau, nah, orang tu dia, kalau tu orang biasa. Tapi dengan Nabi, dengan raja ni kita guna baginda. Nah, tu sebut, nak sebut Nabi tu, nak sebut kau, dia tu, artinya kita sebut baginda. Tu dalam bahasa Melayu. Tak, baginda bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu. 70 tahun di sini, 70 tahun di masa akhirat. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini cuba kita gambar katanya. Nah, lama mana? Sekarang batu itu baru sampai ke bawah dasar neraka. Dasar-dasar ni maknanya patak. Baru siapa di patak ni aku bunyi dom. Masya Allah. Ni nah, satu mukjizat yang Nabi bunyi dan Nabi royak kepada sahabat dia. Masuk pula bab qaulun nar. Hal min mazid. Ni aku menyebut
adakah akan tambah bilangi lagi? Ini perkataan dengan aku yang dia tanya semasa manusia dan jin serta dengan batu hak manusia dan semua akan dibubuh dalam dengan aku sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan aku Allah Ta'ala widya kecek, widya tanya, nak tambah lagi ko banyak dah ni. Ha, gitulah. Ni nak ayat katanya, ahli ni aku ni memang banyak, lebih, lipah. Lepas tu setiap pitu, setiap, apa dia panggil? Cong ni aku tu penuh belakang. Sebab itulah Allah Ta'ala ayat, laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'um maqsum. Dalam suratul Hijr. Niaka tu adanya 7 pitu dan setiap pitu sudah pun ditanda siapakah yang akan masuk di dalamnya. Niaka ni ada banyak dah. Ada nama As-Sa'ir, nama Wail, nama Jahannam, nama Saqar dan banyak lagi nama. Ada 7. Ini bila kita sebut ha niaka, kita kena telitah. Janganlah dia usaha buat amal ahli niaka dan amal perbuatan usaha untuk nak pergi ke niaka. Wal'iyazubillah. Nak minta semua dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Mung takutlah ke niaka, berasa gerung kalaulah kena jatuh di dalam api niaka. Walaupun mung nak buat sesekara sebesar cuping ataupun sebiji butir tamar. Nak ayat katanya jangan buat maksiat, jangan buat karuk, jangan buat dosa, jangan menipu, jangan kelong, jangan makan benda haram, jangan kiaukong, jangan puapan dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Pak kita memang kita mengaku katanya kita manusia biasa. Ada salah belaka. Nah, ada salah, ada silap. Allah Ta'ala buka peluang semua kita bertaubat, kita insaf, kita kembali semula. Lepas tu sama-sama manusia kita pakat wi maaf dan minta maaf. Jangan wi ada buku dengan manusia. Bosai dengan manusia ni lah hak bosai sekali. Dengan Allah Ta'ala kita boleh harap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Lepas tu hak kena rusing iaitu hidup selepas mati. Kena mikir bla-bla. Hak ni tiap-tiap orang pakat tahu belaka. Mati di atas muka dunia bukan mati hakiki ataupun bukan mati sebenar dak. Mati untuk pindah alam. Daripada alam dunia kita duduk boleh makan, boleh bawa kereta, bawa motor pergi situ pergi sini, pergi ke alam barzakh iaitu alam kubur. Barzakh, barzakh maknanya apa? Becek di antara dunia dengan akhirat. Hatu dia panggil barzakhun. Nah, barzakh artinya supaya parit ataupun cong untuk kita duduk sama tara. Balpah ada tu kita akan bakit sekali belaka daripada orang awal hak mati atas dunia iaitu nya anu ada hak nama Habil siapa ke orang hak akhir sekali hak nak lahir di atas muka dunia. Sekali belaka. Ha gitulah. Lepas tu kena pakat terima belaka balasan tiap-tiap orang yang dia buat. Sama ada baik maupun jahat. Lepas tu kena timbal amalan. Nah, itulah kita nak baca faman thaqulat mawazinu wa man khaffat mawazinu. Ya lebakar. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Bila sampai di akhirat sikit lagi la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ani saya tak terjemah ni. Gambar sendirilah. Ayat yang selalunya kita duk baca. Dia duduk dalam juzuk yang ke-30. Juzuk akhir sekali dalam Quran. Sebab itulah setengah-setengah ulama yang katanya, orang yang ngaji, pahal, reti juzuk 30 ni, dia boleh membentukkan imej dia, akhlak dia, pahami dia. Walaupun dalam juzuk yang ke-30, Quran, juzuk akhir sekali, dia tak ada kiaukong mana dengan hukum. Hukum semaya, kau puasa, kau gapa, dia tak ada. Jare nak ada dalam hukum-hukum. Tapi dalam bentuk keimanan. Ya, akhlak, pahami
Lepas tu nak jadi orang ni sukum rob khob dalam cara hidup dia. Sebab tu bila kita dengar ayat-ayat Quran, tak ada kira lah juzuk mana, surah mana, ayat mana, dia akan menimbulkan, akan meningkatkan imej kita. Jadi kau naik imej. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat-ayat Quran kepada orang Islam, orang mukmin terutama sekali, orang hak hati bersih, orang hak jiwa bersih, dia sedia untuk menerima ajaran daripada Allah dan Rasul, zadatuhum imana, maka iman mereka akan menambah. Maka kita minta maaf ni, kita orang tak faham bahasa Arab dan bahasa Quran. Boleh jadi kita baca terutamanya surah yang tengah apa ni, kita baca. Kita tak ada kadang-kadang nak gi pasal makna dia. Sebab kita pun tak tahu bahasa Arab. Cuma kita baca Quran, kita ingat mulut. Jadi patenalah hidup kita sikit. Kita pakat baca makna Quran, tahu katanya, oh, kita ada baca ni makna gua ni. Lepas tu utama sekali kena renarung dah ni. Nak kata wajib, saya tak pandai nak buat hukum. Kita siapa ke camping benar-benar lah kena ngaji bahasa Arab, sebab kita nak pergi faham Quran. Ini bukan orang Melayu kita saja dah. Bahkan semua orang Islam seluruh dunia, kecek lah bahasa apa-apa pun, kena we faham bahasa Arab. Wallahu alam, saya pun tak pandai kot nak ayak lagu mana, nak remton. Sebab dia mula ngaji bahasa Arab ni, ya pasal kena mengapa, kena ingat so. Lepas tu kena ngaji ilmu kakah-kakah dia, ilmu nahu, sarah, nah, balaghah, gotu. Untuk nak jadi faham. Bukan katanya nasib baik orang Arab, ya geti kecek Arab, ya faham Quran. Tak juga, orang Arab tak geti, tak ngaji ilmu dia pun tak geti juga. Bukan arti katanya kecek Arab, beranok Mekah, beranok Madinah, beranok negeri Arab, boleh kecek Arab, gerang-gerang, faham Quran. Tak juga. Sebab orang Melayu kita, orang Melayu kita semua boleh baca Arab bahasa Jawi. Tak juga. Boleh baca belakang tak bahasa Rumi? Tak juga. Dia duduk, dia orang ngaji. Tapi bagi orang ngaji, alhamdulillah, dia dapat banyak faedah. Dengan sebab dia baca, Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu yang banyak. Lepas tu, bila orang tahu banyak ni, insyaAllah orang itulah yang akan takut kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala firmannya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, iaitunya terdiri daripada hamba-hambanya yang alim. Orang ada apabila dia alim, dia reti, dia faham, alhamdulillah, iman dia akan meningkat, akan menambung. Ha, klik semula dah, takut long praden, katanya duk kecek reang ke apa sana. Klik kepada hadis. Iaitunya hadis yang ke-213. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannam taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu fataqul qat wa izzatika wa yuzwa ba'daha ila ba'din. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1991 dan 4848, Muslim 2848. Susah ni saya tengok hadis ni, Allah, nak terjemuh lagu mana. Ha, masa duk depan kom nak terjemuh lagu mana, sebab dia ada perkataan nanti kita dengar asal lagi dah. Takut-takut semabur dia, masyarakat Melayu kita ni. Pasal ada bos sebut ha mata tu he, kaki tu he, go tu he. Takut masyarakat jadi semabur duk pehe katanya kita duk royak katanya tu he ada kaki, ada mata, ada tangi. Supo dengan tangi kita dan sebagainya. Nak royak katanya laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dan sebanding dengan Allah Ta'ala. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Tuhan bukan serupa dengan makhluk, makhluk tak serupa dengan Allah. Gitu. Pergi iktikad jadi betul.
kemahkan, insya-Allah kita dengan Allah Taala jelah. Walaupun Nabi sendiri royak katanya ada Tuhan, ada tangi, ada gitu, ada gani dan sebagainya. Cuba kita tengok dalam hadis ni. Saya rasa hadis ni sebagai akhir untuk hari ni. Kita baca dua hadis. Maksudnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka jahanam terus menerus mengatakan, apakah ada tambahan? Neraka di akhirat sikit lagi dengan sebab banyak doa orang jin batu masuk di dalam dia, maka neraka tanya, nak tambah tak lagi weh Tuhan? Penuh dah ni. Hingga Tuhan yang mulia meletakkan kakinya di dalamnya. Ha ni sini dah ni. Siapa cuk hak layak sat ni? Sehingga Allah Taala letak kaki di neraka. Pas kita mikir, pas masa terjemuh tu saya nak tulis apa nama? Ha, dah Tuhan royak katanya, itu Nabi royak katanya, hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah. Qadam artinya kaki. Pas saya pun duk tengok dalam terjemuh hak lain-lain pun, dia terjemuh lagu tu juga. Yang mudah zamila-mila ni, kita buka dalam internet ni. Perak. Yang mari terjemuh tu, terjemuh ni. Masya Allah. Nah. Hingga Allah Ta'ala yang mulia letakkan kakinya di dalamnya. Itunya dalam neraka. Lalu neraka jahanam pun berkata, cukup, cukup. Holew, holew. Gitu. Neraka boleh kecek. Pak kalau kita fikir ngotak bodoh-bodoh kita, weh, neraka ada mulut mana? Ya tiap-tiap kara hak kecek ni ada mulut. Tapi kita serah kepada Allah. Allah yang lebih kuasa boleh buat segala-gala. Supaya dengan kita nak kiyah sahaja. Hadis Nabi juga. Nabi ayat katanya di akhirat sikit lagi. Setengah-setengah orang. Wal'iyazubillah. Jala atas muka. Kaki duduk di atas. Tengok, cuba kita gambar. Orang kena jala dengan muka. Siti Aisyah bila Nabi ayat lagu ni, dia tanya Nabi. Nabi, weh, orang boleh jalan dengan muka kau? Kaki duduk alih atas. Jalan gerung-gerung sakit lebih cekak. Muka dia. Cuba kita gambar. Pas muka-muka ni orang tak jalan atas lata, atas batas. Nabi ayat sepatah. Aisyah, main tiang. Nabi ayat katanya, Allah yang kuasa boleh buat manusia jalan atas kaki. Allah kuasa buat jadi kaki duduk alih atas manusia tu jalan dengan muka dia. Cop. Gambar. Apa apa kaki dak di atas? Kalau kita buat soalan. Sebab Allah Taala buat begitu. Ya takdir siap dah. Katanya mung orang jahat, orang karuk, mung akan jeluh masuk di dalam api neraka, wal iyaz billah. Mung kena jalan atas titi hari ni, maknanya atas getok untuk nak jemerai lagi, mung kena jalannya muka dak di bawah. Ha itulah. Lalu sebahagian gapo? Demi kemuliaanmu, lalu sebahagian isi neraka jahanam didekatkan ke sisi yang lain. Maknanya apa? Siapa kau neraka tu keruk? Mana doa tu siapa kau keruk? Manusia duduk dalam tu, Masya Allah, tu herayak di dalam ayat lain. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu jerit tepik duduk dalam api neraka, minta tolong. Masya Allah. Ni benar-benar pasal ni, kita hanya duk dengar, duk baca dalam Quran baru. Tapi hetan yang nak berlaku sebenar, nanti tengok di akhirat. Sebab tu semua yang Nabi kecek, Nabi royak, hak Tuhan royak di dalam Quran, semuanya akan ditayang ataupun akan ditunjuk benar hak sebenar apabila siapa masa dia di akhirat sekali lagi. Hingga menyempitkan tempat. Menyempitkan tempat iaitu apa? Sehingga nak gumit. Payah. Tapi tu pun masih lagi duk seksa manusia di dalam tu. Terutama sekali tak? Orang-orang yang pasang deraka banyak-banyak menetek agama Allah, menetek orang Islam. Orang-orang jenis pasang ni, Nabi ayat katanya, Tuhan kurung dia khuh. Kalau orang lain tu boleh nampak lagi. Nak tubih, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Orang-orang yang duduk dalam api ni aku, ungar sebab dia nampak. Boleh jadi lubeh kali. Lubeh nak tubik. Ungar. Baca nak sapa di lubeh tu. Grum. Kena. Buat klik semula. Dalam api ni aku. Ubah perak kalau kita kecek bahasa Melayu kita mudah-mudah.
Nah, guling. Kena kelikkan dengan aku semula. Tapi bagi orang yang pasang lawai Islam dan lawai agama ni, Allah Ta'ala kurung puak-puak ni khuh. Kecik mudah-mudah kan? Boh dalam tong-tong si. Kurung situ duduk, tak boleh tubik dah. Gelepar. Tak tahu nak wayak. Ni bagi orang-orang yang diseksa di dalam api ni aku. Wazada fi riwayatin lahuma. Ada lagi satu riwayat lain dalam Al-Bukhari dan Muslim. Wala tazadul jannatu tafdulu hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Tapi bawa tengok kepada so lagi terungkan kami dengan aku. Maksudnya dan tamuhai dalam riwayat kedua-duanya ialah apa? Sementara itu didapati syurga. Masih ada tempat kosong. Masya Allah. Neraka penuh tapi syurga kosong. Pak kita nak buat lagu mana? Kemudian Allah menciptakan makhluk lalu menempatkan mereka di tempat itu. Maknanya kena Allah bukan buat makhluk baru dah. Tapi Allah tentukan siapakah yang akan menduduki syurga. Sebab syurga yang luas. Banyak syurga dan sekecil-kecil orang yang duduk di dalam syurga, iaitu 10 butir dunia ni dia duduk seorang. Seorang dia. Yang bidadari lah. Wallahu alam setakat mana tu 10 butir dunia duduk seorang. Kita boleh jadi duduk atas dunia kita berasa puas. Sebab nak pergi situ, nak pergi sini kena buh minyak kereta berapa, nak kena tambah kapal terubai berapa. Tapi di akhirat sikit lagi, Masya Allah. Itulah. Siapa kau? Royak sikit dah. Masa lebih dah ni. Saya bila-bila duduk terjemur hadis lepas pada ni. Ada orang Arab Badawi. Orang Arab Badawi ni, berenah-berenah. Siapa kau dia tanya Nabi, Nabi-Nabi. Kita ni orang menani. Duduk menani atas-atas pasir. Dalam syurga boleh menani tak? Dia tanya. Dalam syurga boleh menani tak? Nak ayat kata nak jadi kasih takon dalam syurga. Nabi ayat katanya tu hewat siap belakor. Nak makan gapo acu telitah di otak, di hati pun dia mari lalu. Arab Badawi tu ayat lagi ke Nabi. Mito we tu hazing ke kita nak menani. Tengok tu. Arab Badawi tu juga hak lain pula tanya, afil jannati khailun? Dalam syurga ada kuda tak? Ini uhibbul khail. Aku ni kena benar kau kuda. Duk pera kuda, cara kau kuda, jual kuda, gotu. Ya, pasal hidup dia hidup dengan kuda. Siapa ke benar dia telitah dalam otak dia masa tu, iaitunya kuda. Siapa tanya Nabi, afil jannati khail? Dalam syurga ada kuda tak? Nabi kaya, kuda ada. Ada sayang sikit lagi. Boleh terubah, meroyak kau kuda, mau nak gimana? Gitu Nabi. Ha, tengok. Kejut dia. Weh, pelik. Ha, ni gitulah. Sebab tu, orang Arab Badawi, hak pasal hidup tanya Nabi. Kadang-kadang soalan mudah-mudah yang dia tanya. Tapi kita boleh pedah banyak apabila kita baca hadis-hadis Nabi. Sekadar ni lah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.